dapat saya informasikan bahwa virtual machine adalah sebuah emulasi dari sebuah sistem komputer. Virtual machine dapat membagi resource hardware dari satu hardware fisik menjadi beberapa sistem komputer. Virtual machine juga merupakan sebuah sistem operasi atau aplikasi yang diinstal pada hypervisor dan memiliki fungsi layaknya perangkat fisik atau bisa juga disebut sebagai duplikat dari komputer asli. Nah, sedangkan container adalah paket atau aplikasi yang mengandalkan isolasi virtual untuk menjalankan aplikasi yang dapat menjalankan sistem operasi kernel secara simultan tanpa memerlukan virtual machine.